Sekarang saya akan membuat gerakan. Gerakan ini adalah gerakan anak kecil, gerakan bayi ketika setelah lahir sampai usia 1 tahun. Nah, ternyata gerakan-gerakan ini adalah fondasi untuk anak ketika usia anak remaja maupun dewasa. Ini adalah tonggaknya ini. Nah, gerakan-gerakan ini adalah dimulai dari terlentang, tengkurap, mengguling, guling, dan yang keempat adalah kuadruped. Kuadruped itu adalah kalau istilahnya ongkong-ongkong kalau orang Betawi dan orang Jawa bilangnya ya, seperti itu. Nah, ini nanti saya akan praktekkan. Ini namanya fundamental level. Jadi tahap fundamental. Jadi paling dasar sendiri. Ya. Itu. Nah, gerakan yang pertama adalah saya akan memperhatikan gerakan terlentang. Gerakan terlentang ini yang teraktivasi otot perut ya. Jadi bayi ketika tiduran terlentang dia suka main gini. Ya, ini bisa. Jadi kalau sama anak-anak bisa berlatih ini. Iya, angkat, pegang lutut. Nah, pegang lututnya lagi. Ini untuk melatih otot perut ya. Otot perutnya supaya kuat ya. Bahu juga udah mulai. Ya, bahu. Karena kalau tangannya begini main tuh bahunya ya, shoulder. Ini perut sama paha yang sini sudah mulai teraktivasi otot perutnya. Nah, ini juga bisa dengan cara mengajak bermain lempar tangkap sambil tidur ya. Video saya sudah ada di YouTube tentang lempar tangkap sambil tidur. Ini untuk melatih otot-otot perut ya. Ya, seperti itu. Nah, gerakan berikutnya adalah gerakan tengkurap. Nah, gerakan tengkurap ini sudah mulai mengaktifkan otot leher ya. Leher yang ada di sini. Leher dari sini sampai sini. Nah, biasanya anak-anak seperti ini ya. Nah, ini adalah otot tulang belakang dari leher sampai tulang ekor sini. Ini teraktivasi. Nah, kalau bayi ketika ditengkurapkan kok enggak bisa mengangkat leher, maka refleksnya itu ada sesuatu, ada keterlambatan. Jadi kalau tidak bisa mengangkat itu harus waspada ya, harus dilatih ditukerkan terus ya. Latih seperti ini untuk melatih tulang belakang, otot tulang belakang. Nah, berikutnya adalah mengguling. Anak-anak latih mengguling. Guling ya. Mengguling. Mengguling lagi. Tuh. Ini sudah dua otot, perut dan otot tulang belakang terlatih. Dan melatih keseimbangan, vestibularnya juga terlatih ya. Sistem vestibular. Sistem vestibular itu adalah yang ada di tengah-tengah antara telinga kanan dan kiri. Ada di tengah-tengah kepala. Supaya teraktivasi ya. Baru yang berikutnya adalah tahap kuadruped. Kalau bahasa Betawi, bahasa Jawa itu ongkong-ongkong. Anak ya, posisi seperti ini ya. Ongkong-ongkong. Latihan seperti ini. Gerakan ini bisa dilakukan di rumah untuk anak-anak, yang orang dewasa pun juga bisa untuk melatih tadi otot perut, otot tulang belakang, dan ini adalah untuk keseimbangan. Tulang belakang juga berpengaruh, shoulder juga, bahu ini sudah mulai teraktivasi. Sama otot-otot yang ada di pantat, sama otot hamstring, paha belakang sudah mulai teraktivasi. Ini otot-otot ini untuk mempersiapkan anak posisi untuk duduk ya. Ini namanya level fundamental level, atau gerak fundamental, gerak dasar ya. Ini melatih keseimbangan juga karena penopangnya dua tangan, dua lutut. Kuadrup itu empat, kuadruped ya, empat bagian ya dengan menopang tubuh kita. Nah, sekarang adalah crawling. Crawling ini masih tahap fundamental level ya. Merangkak ya. Merangkak. Merangkak ya. Merangkak. Ini bisa dilakukan aja merangkak. Kalau bosan hanya merangkak, boleh sambil mainin bola ya. Nanti saya akan membuat video tersendiri untuk masing-masing level untuk membuat anak-anak itu lebih tertarik.
bisa maju, bisa mundur. Itu tahap level fundamental. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan transitional level, ya. Transitional level ini adalah masa transisi untuk menuju ke anak berdiri dan jalan. Nah, gerakannya ada tiga. Yang pertama adalah gerakan duduk. Anak duduk seperti ini adalah untuk keseimbangan. Kalau tadi ketika ongkong-ongkong, quadruped, itu adalah 4 lutut, 2 lutut, sama 2 tangan. Penopangnya ada 4, lebar, ya. Maka dia gampang seimbang. Nah, sekarang adalah hanya pantat sama kaki yang nempel. Nah, ini butuh kegiatan, kalau mau anak, butuh konsentrasi, butuh koordinasi yang sangat banyak antara otot-otot yang ada di sekitar pinggul, ya. Ini otot-otot sini sudah mulai dilatih ketika duduk, ya, seperti ini, duduk. Nah, ini gerakan sitting, ya, duduk. Ini bisa sambil main juga. Nanti kalau untuk pengayaannya ketika usia dini, usia 3 sampai 5 tahun sampai 6 tahun, ya, dengan bermain, dengan bergerak sana, nanti saya akan membuat videonya. Nah, habis sitting adalah gerakan keniling. Keniling itu gerakan berlutut. Nah, ini lebih penampangnya segini, duduk karena berlutut sudah mulai melatih hip, ya, daerah hip, ya. Udah mulai seperti ini, tangannya keangkat, itu sudah mulai mencari keseimbangan, ya, sudah mencari keseimbangan. Ini adalah aktivasi, aktif banget otot yang ada di paha depan maupun paha belakang dan di hip, di pinggul sini. Dan ini sudah untuk melatih keseimbangan, testikularnya sudah dilatih. Nah, berikutnya adalah squatting. Squat ini adalah jongkok, ya, jongkok seperti ini. Ini anak-anak natural, alami, pasti gerakannya betul. Tapi kalau udah menginjak SD, SMP, SMA, dewasa, disuruh jongkok udah begini. Ya, ini udah salah. Kalau udah belakang, mencengkang. Nah, yang bagus ini seperti jongkok. Anak-anak ini 3 menit, 5 menit betah, kuat seperti ini. Tapi kalau orang dewasa 1 menit pun udah pegel, ya. Tapi anak-anak enjoy aja. Ini squat jongkok. Nah, ini tadi adalah gerakan transisional level menuju ke berdiri, anak berdiri dan jalan. Oke. Nah, sekarang adalah gerakan fungsional level. Jadi level fungsional. Nah, di fungsional ini nanti adalah ini adalah tahap keseimbangan yang sangat tinggi buat anak-anak karena proses akan berjalan. Jadi anak-anak akan belajar berdiri, ya, mulai dari tadi berlutut, squat goyang-goyang, dia sudah mulai berdiri, ya. Nah berdiri biasanya tangannya masih di seperti ini, ya, untuk keseimbangan. Lama-lama tangannya turun, dia mulai jalan, ya, mulai jalan pelan-pelan, dia kadang juga jatuh lagi, lagi jalan, itu lagi. Nah, itu proses untuk jalan. Jadi berdiri dulu, keseimbangan, habis itu dia bergerak. Kalau mau jatuh, dia duduk lagi squat. Nah, ketika anak squat duduknya ini sangat betul, langsung begini posisi. Tapi kalau orang dewasa jongkok ini salah ini, ya. Jadi dia berdiri lagi. Nah, lalu dilanjutkan dia berjalan. Anak berjalan. Kalau udah bisa berjalan, dia akan eksplor kemana saja. Itu sangat bagus karena untuk memperkuat otot-ototnya dan saraf-sarafnya tentunya, dan eksplornya, otaknya semakin kaya akan gerakan-gerakan yang baru. Itu adalah gerakan functional level. Ya. Nah, di functional level ini nanti tahapannya berikutnya adalah functional movement. Functional movement nanti gerakannya ada lagi. Untuk perbaikan-perbaikan seterusnya. Makanya functional level ini bagus kalau
dasar fondasinya di sini bagus, jangan dilewatkan. Sekian.